Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi sama aku, Mama Ius di Dapuri. Tapi kita lagi gak di dapur hari ini. Kita mau mereview nasi mandi, yaitu nasi Pakistan by Om Kans. Selain di Jati Bening, ada juga cabangnya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ini aku bareng sama anak-anak, krucils-krucils ikut juga. Lokasi resto di Jati Bening ini tepat berseberangan dengan masjid. Dan di sebelahnya ada Warmindo atau warung makan Indomie. Kita di sini ditraktir langsung oleh ownernya loh. Begitu masuk, anak-anak langsung mencari posisi tempat makan mereka masing-masing. Ternyata di sini sudah nggak begitu ramai karena memang di luar jam makan siang. Kita langsung disuguhi oleh nasi Pakistan dengan lauk ayam dan juga nasi Pakistan dengan lauk daging kambing. Untuk anak-anak, mereka tidak memakai lauk, hanya nasi saja. Makan nasi aja juga enak kok. Nah, ini dia penampakannya. Nasi ayam itu seharga Rp18.000 dan untuk nasi kambing harganya Rp35.000. Untuk take away beda harga ya. Untuk yang nasi ayam Rp20.000 sedangkan nasi kambing Rp38.000. Untuk rasa yang pasti cocok dengan lidah aku dan lidah anak-anak karena ini bukan nasi kebuli, jadi bumbunya tuh nggak terlalu medok. Rasanya lebih ringan daripada nasi kebuli. Beras yang digunakan, beras-beras mati yang panjang-panjang itu loh guys. Dan mereka menggunakan 2 magicom berukuran 20 liter untuk memasak berasnya. 1 magicom lain untuk menghangatkan ayam. Untuk ayamnya itu mereka marinasi dengan berbagai bumbu sebelum di oven. Nah ini mereka akan mempersiapkan ovennya untuk memanggang ayam. Nah ini dia ayamnya, segitu banyak jadi langsung di oven dan ketika keluar dari oven, harumnya itu memenuhi seresto. Rasa ayamnya enak, gurih, dan pastinya juicy. Cocok banget dimakan bersama dengan nasi mandi. Ini untuk yang take away, makanya harganya sedikit lebih mahal karena mereka menggunakan paper box yang pastinya food grade. Sebelum pulang, kita ngebekal dulu buat yang di rumah yang nggak ikutan hari ini ke nasi Pakistan. Jadi kita bungkusin buat mereka yang nggak ikutan. Mereka maunya pakai nasi ayam dan juga ada nasi kambing. Kalian juga harus coba, nasi kambingnya itu enak banget. Dagingnya juga dipanggang menggunakan teflon seperti ini. Sebelumnya sudah dimarinasi, dibumbui dulu ya. Konsep warna yang digunakan di dalam interior resto nasi Pakistan ini berwarna kuning dan hitam. Sangat eye-catching kalau dari luar. Dan juga menggugah selera pastinya. Nanti di YouTube aku yang lain yaitu Mitra Baking, aku akan membahas tuntas tentang nasi Pakistan dan juga wawancara eksklusif dengan ownernya. Kak, dadah sini kak. Raisa. Setelah kenyang bersantap di nasi Pakistan by Om Kans, sekarang kita sekeluarga pergi jalan-jalan ke mall terdekat yaitu Mall MM Bekasi. Anak-anak bermain di time zone dan ditraktir oleh Om Michael dan Mama Ira, owner dari nasi Pakistan by Om Kans. Aku seneng banget main sama kakak dan Aisyah. Sofia lagi main apa nih di sini? Lagi main perahu gayung-gayung. Itu Aisyah gayungnya pakai 2 tangan. Di lautan aku ketemu gayung lagi. Kakak gak bisa main karena sudah tinggi. Permainan ini untuk anak TK. Ada juga karusel atau kuda-kudaan, tapi anak-anak gak naik ini, mungkin bosen kali mereka ya. Nah ini dia Om Ekel sama Mama Ira mau beli tiketnya dulu. Satu anak itu dikenakan biaya Rp100.000. Di situ aku lagi main sama Aisyah kereta-keretaan. Dan terus aku lagi naik polisi di situ. Naik mobil polisi. Halo guys, aku lagi main Star Wars.
permainannya lumayan seru. Di sini juga ada magic bike seperti di Trans Studio Cibubur. Ya guys, kita gak bisa naik itu buat anak-anak. Abisnya kita tidak bawa kos kaki untuk bermain. Di sini juga ada perahu kora-kora mini. Kalau di TSM itu namanya Rocking Tug, tapi kalau di sini namanya Visit Grand Canyon. Naik bertiga sama kakak dan Aisyah. Aku di situ sama Aisyah lagi main kuda-kudaan, tapi kuda-kudaannya nggak bisa muter. Diputerin sama Omekel. Di situ aku lagi naik bis yang buat sekolah sama Aisyah. Gantian sama Aisyah, depan belakang. Aku main balap-balapan mobil sama Omekel, tapi Omekel udah selesai. Seru banget guys, mobil yang aku pakai itu mobil balap, pokoknya seru banget deh. Aku lagi main pingpong sama Aisyah. Kemudian aku digantiin sama kakak. Kakak main sama Aisyah. Kakak kan main pingpong bareng Aisyah tuh. Kakak lawan Aisyah, terus Aisyah kalah deh main pingpong bareng kakak. Guys, aku lagi pegang kartu Tanzoy sendirian. Dan aku lagi cari permainan yang sangat seru sekali. Mumpung kakak sama Aisyah lagi main pingpong. Di situ aku mau naik kuda-kudaan tapi nggak jadi. Terus di situ aku lagi main tembak-tembakan. Tiba-tiba kakak panggil aku. Sophia, bantuin kakak kumpulin tiket. Terus kita tukerin ke kasir buat dapat barang. Sekian dari kami. Kita ketemu lagi di video Jalan-Jalan Bersama Dapuri di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.